Tiga pemain Arema FC yang tampil apik saat Singo Edan menahan imbang Persis Solo. Selama 90 menit, ada tiga pemain Arema FC yang tampil apik saat melawan Persis Solo. Pertama, Julian Suazer, pemain asal Filipina ini menjadi bintang di pertandingan ini, berposisi sebagai penjaga gawang. Julian Suazer tampil apik dengan beberapa kali menghalau serangan lawan. Secara total, ia mencatatkan 10 penyelamatan apik dari 12 upaya tendangan ke awal gawang Arema FC yang dilancarkan Persis Solo. Penampilan apik kiper asal Filipina ini pun mendapatkan pujian dari pelatih Persis Solo, Leonardo Medina. Kedua, Gustavo Almeida. Gustavo Almeida lagi-lagi menjadi pemain Arema FC yang mencetak gol ke gawang lawan. Meski datang dari eksekusi penalti, permainan Gustavo Almeida cukup menawan. Gustavo juga beberapa kali menebar ancaman ke gawang Persis Solo yang sayangnya belum membuahkan hasil. Dan terakhir Jayus Hariono. Jayus Hariono adalah alasan Alexis Mesidoro bak kehilangan jati dirinya di lini tengah Persis Solo. Arema FC tahu betapa bahayanya Mesidoro jika dibiarkan leluasa menguasai bola. Alhasil, Jayus Hariono selalu menempel Mesidoro, meski menghasilkan satu kartu kuning. Namun itu adalah hal biasa bagi gelandang pemotong rumput seperti Jayus Hariono. Statistik lainnya adalah Jayus menjadi pemain yang paling banyak memberikan umpan sukses terbanyak bagi Arema FC, yakni sebanyak 33 kali.